Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Bohan Kicau. Nih Bohan Kicau lagi jalan-jalan ke bakonya Mang Saha. Ih. Mang Tony sih. Lagi silaturahmi ke bakonya Mang Tony Ciamis nih. Banyak burungnya. Ada jalak-jalakan, ada kerucukan, ada jog-jog, ada caladi. Pokoknya di bakunya Mang Tony itu banyak variasi burungnya. Mantap pokoknya mah nih, Kicau Mania nih. Biar pada main ke bakunya Mang Tony Ciamis nih tuh. Nah, ada jalak yang bisa suara. Oh, kucing. Pokoknya bermacam-macam burung di bakunya Mang Tony itu ada tuh. Yang tuh, tuh kerucukan kemarin juara nasional, sekarang lagi mabung kata Mang Tony tuh. Namanya si itu si Jagur. Nah, biar Kicau Mania pada tahu bahwa di Ciamis itu ada bakunya Mang Tony. Nah, banyak lakbet obyokan yang bisa menjadi bagus. Nah, dari sini ternyata Mang Tony nih. Nah, ini Mang Tony lagi apa, Mang Tony? Ya, lagi ini nunggu pasien. Oh, lumayan ramai Mang Tony di sini, Mang Tony. Alhamdulillah ramai. Mang Tony dapat obyokan dari mana tuh lakbet, Mang Tony? Dari Bandung. Bandung. Dari Bandung. Oh, sebulan berapa banyak Mang Tony belanja buat obyokan lakbet, Mang Tony, buat prospekan Ciamis, Mang Tony, biar rame lagi? 150, 3 kali kiri. Wih, dan mantap ternyata Kicau Mania lakbet Ciamis masih potensi kene, masih banyak yang minatnya, Pak Tony ya? Iya, betul. Pak Tony udah berapa tahun nih main burung ini? 3 tahun, wah lebih. Ini ada ku adanya pandemi gini gimana Pak Tony dampaknya nih, Pak Tony, buat Pak Tony kan jualan burung sini nih, dampaknya Pak Tony gimana nih, dampak wabah ini nih bisa jadi gimana Pak Tony nih? Wah, ada ininya, ada efek ya buat jual kurang. Ada kurang. Tapi masih tetap bertahan jualan lakbet. Masih tetap. Nih Pak Tony dari Ciamis ya, asli nih. Alhamdulillah dia senior. Mungkin Kicau Mania udah pada tahu sama beliau nih. Dia sekarang udah punya bakul di Ciamis, dekat pasar Ciamis. Kicau Mania sering main ke sini, insyaallah lah. Nah, beliau ada di sini bisa lihat prospekan tuh lakbet-lakbet pada ngekek, pada bagus tuh lakbetnya. Meskipun dari obyokan, tapi dari obyokan ini Kicau Mania Pak Tony bisa menciptakan lakbet-lakbet yang pernah moncer dari Pak Tony sini nih. Nih, nah, nih lagi jalan-jalan nih silaturahmi ke Pak Tony ini. Pak Tony sekarang usia berapa tahun, Pak Tony? 45. Oh, udah tua nih Kicau Mania nih. Ya, mudah-mudahan keadaannya sekarang Pak Tony sehat selalu dan semakin maju Pak Tony ya jualannya. Amin. Nih Pak Tony ada salam gak buat Kicau Mania, Pak Tony apa nih potensi biar pada semangat nih? Nah ya, terima kasih Pak Tony ya sama Bohan kita udah silaturahmi ya. Ini lagi main-main tuh ada temannya Pak Tony, Batu Akik juga sekalian lah buat tuh mantap. Ini lagi silaturahmi nih. Jangan lupa ya like komennya buat Pohan Kicau nih, lagi silaturahmi ke Pak Tony sama tuh Batu Akik Ciamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.